は決める。旅立ちのゴールを決めるんだ。俺のカミソリサッカーを見せてやる。ここで俺が抜かれたらおしまいだ。Halo teman-teman, balik lagi di channel gue Suntek. Kita lanjut lagi Captain Tsubasa Dream Team. Oke, kita bahas teman-teman update untuk hari ini. Abis itu kita gacha ya. Jadi 150 juta download worldwide daily free transfer ya. Ini maksudnya 150 juta download ini untuk semua game di dalam club games ya, bukan Captain Tsubasa ya. Jadi dikasih free. Free keteng kayaknya ini teman-teman tiap hari. Terus ini ya, step up worldwide transfer ya, tiga pemain baru, Tsubasa biru, Soda merah, sama Urabe hijau ya. Kita lihat dulu Tsubasanya. Oke, tim skillnya middle school player all shot +17%, Japanese player all shot +7%, miracle drive shot. Ini mirip-mirip kayak Natureza ya. Kalau Natureza itu ada Miracle Flying Drive Shoot ya kalau saya lihat. Kalau ini Miracle Drive Shoot. Attack 20.000, Defense 14.000, Physical 16.000, Miracle Drive Shoot 490 ya. Lumayan teman-teman untuk momentumnya ya. Lumayan. Animasi juga keren ya. Mirip-mirip kayak Natureza. Elif ya, dribble ini, dribble pas zaman sekolah ya, dribble perdananya Tsubasa kalau di anime. Fitri intercept, nah ini intercept kalau nggak salah, Fitri intercept ini intercept paling tinggi momentumnya ya, yang Tsubasa punya. Team link middle school S, wow 30% cuy, 30% bisa jadi 26.000. 26 ribuan ya, kalau 30% ya. Wah, mantap juga nih. Kalau nyala semua ya, berarti kalau Tsubasa ini bagusnya main tim middle school ya, biar pasifnya nyalanya banyak. Soda ya, Soda sama tim skillnya. Ulsa +17%, middle school, Razor interception. Attack 14.000, defense 19.000, physical 17.000, Razor intercept, speed dribble, Razor tackle. Oh, pasifnya side master ya, 25%. Ini mirip kayak Senaldo teman-teman, cuma gua agak lupa ya, Senaldo sama Soda ini gede mana ya, dia punya plus persennya ya, apa mungkin sama, gua juga lupa. Oke, ini Urabe ya, beda dari yang lain teman-teman. Super Solidarity, padahal masih anak sekolah ya. Super Solidarity skill type Japanese. Attack 14.000, defense 19.000, physical 17. Bisa DM, bisa DF. Tenacious sliding tackle, hot blood block, sama precise pass. Combination Nita 15%. Oke, kita lihat hidden ability-nya, rain resistant anti hujan, tenacity. Ah, tenacity Nita, if the Nita on your team has one or more stamina, he can use special skill. Oh, ini nge-boost Nita ya. Nita +5%, middle school player also +3%, sama low ball. Jadi kalau passing itu nanti temannya kemungkinan besar dapat low ball ya. Oke, kalau kita lihat stepnya, step 1 sampai step 7, jadi yang benar-benar worth it teman-teman, karena ini ada event ya untuk memperbesar apa persentase drop untuk yang medali yang emas ya, gold lah kira-kira gitu ya. Jadi teman-teman harus gacha minimal itu step 1 sampai step 4 ya, kecuali step satunya udah dapetnya udah banyak SSR-nya ya kan, pemain SSR baru, jadi itu nggak perlu digacha lagi teman-teman. Tapi kalau ya mau lanjut gacha, menurut gua ya step 1 sampai step 4 aja ya.
sisanya nggak terlalu penting ya, karena cuma dapat spesifik black ball. Ya, ini ada login bonus. Nah, ini eventnya nih ya, ada eventnya. Efektif playernya itu pemain middle school ya. Jadi kalau bisa pemain middle schoolnya dipakai. Yang penting penuh lah, karena nggak gacha pun kalau penuh satu tim middle school itu 110%. Oke, udah nggak ada sepertinya teman-teman. Ini dari shop ya, shop baru. Sama ini terakhir teman-teman. Ya, jangan lupa ada nanti ada Latin Amerika Japan Cup tanggal 8 ya. Tanggal 8. Nih kita lihat dulu yang ini teman-teman, untuk tanggal 8 ya. Ya. Tetap 150 juta download Worldwide Dream Step Up Transfer. One SSR plus guaranteed with all the step. Ya, jadi kalau kita baca tiap step itu guaranteed SSR. Nah, cuma masalahnya ini kita nggak tahu ya, pemainnya apa aja nih yang rate-nya tinggi atau yang selected apa gimana ya. Kalau kita patokan sama gambarnya, ini Levin sama Nita ya, Levin biru sama nih Nita biru juga kalau nggak salah nih, yang baru ya. Ya kalau yang paling tinggi rate-nya cuma 2 ini, jujur aja gue kurang tertarik teman-teman, karena Levin gue udah punya ya, Nita belum punya sih. Tapi kalau ini namanya aja Dream Step Up ya, harusnya pemain-pemain yang di Dream Transfer. Kalau ada yang menarik mungkin gue bisa gacha teman-teman ya. Memang promosinya pinter juga ya ini. Step 6 tuh, 2 SSR player with level 20 main special skill guaranteed. Wah, sekali dapat langsung level 20. 2 pemain lagi, 2 SSR lagi. Gila. Oke, yang terakhir kita lihat rate Jito baru ya. Rate Jito baru untuk naikin skill power tackle ya kalau enggak salah. Coba sebentar. Ya, power tackle. Jadi buat teman-teman yang mau naikin power tackle nanti bisa. Kalau nggak salah tanggal 6 ya, besok ya baru ada ya di jadwal. Oke, ini cuman berita-berita aja. Ya, kita gacha teman-teman. Kita gacha sampai stage 4 aja ya. Oke, kita coba dulu nih. Kita coba yang free. Oi. Sakun. Nani. Wah, Roberto. Ya, teman-teman, itu yang Latin Amerika Japan itu ada hadiahnya ya. Hadiahnya itu Dugo ya kalau enggak salah. Dugo ya. Nah, Dugonya warna apa kita belum tahu. Jadi nunggu infonya mungkin tanggal 7 ya. 7 itu hari apa ya? 5, 6, 7 ya. Hari Kamis ya. Hari Kamis kayaknya itu live streamingnya klub. Wah, sial. Settingnya file semua. Kita buka tiket dulu nih, tiket R Plus ya, siapa tahu dapat salah satu dari tiga ini. Gue Urabe sih menarik ya teman-teman ya, solid super solidarity hijau ya. Gue belum punya solidarity Japan hijau sih. Oke, Dreampot kita buka dulu. Gua belum punya Gentil sama Akai. Pas banget nih dia keluarin ini ya teman-teman ya. Nah, ayo dong, Sakikun. Asu. Ayo dong. First pull dapat. Hebat juga gua.
What? Iya, cakep gila. Langsung reset. Ayo dong, gentil Akai. Gentil Akai. Sial. Aduh. Tapi gak apa-apa ya, first pull itu bagus banget teman-teman. Bagus banget. Dapat SSR, ngirit. Meskipun dapatnya dupe. Oke, kita habisin. Apa tahu nongol lagi nih ya kan. Nah, the chance. Ah, sial kali ini gagal. Oke lah, kita skip ya. Oke, apa lagi nih? Oke, kita mulai. Step 1. Yalah, step 1 ayo dong, harusnya bisa nih. Ayo dong, gua udah lama enggak dapat 2 pemain. Dari step 1 sampai step 4 gitu ya. Kui Higakun. Sakikun dong. Oke, Zong. Kita quit dulu. Kita ganti gambarnya ya. Urabe ya. Urabe menarik sih. Urabe. Urabe. Urap. Aduh, urap. Uy. Nah, kalau Hyuga nih bau ya. Gila, aduh, Zong. Step berapa nih? Step 3 ya. Step 3. Ayo please. Ayo please. Kalah dong. Tas. Tas. Takekun. Asu, bukan Misaki-kun. Kalau Misaki-kun asu nih. Aduh, wih gila cuy. Ini bisa Urabe, bisa Tsubasa nih. Dua-duanya nih, Urabe, Tsubasa, Soda lah. Ayolah, siaplah. Let, woi. Aduh, napo. Urabe. Gila cuy. Iya. Siap. Akhirnya punya Solidarity skill type. Oke. Sebentar ya teman-teman, gua lihat dulu red di step berapa? Step 4 ya. Atau dapat yang lain ya. Ngarepin sih begitu, jangan dupe lah. Karena DB-nya bisa terpakai teman-teman untuk tanggal 8 bisa jadi, ya kan? Tergantung isi dream step up-nya apa. Oke, bentar ya. Aduh. Ini muter terus. Bos. Nah. Oh, 11%. Oke. Siaplah kalau gitulah. Siap kalau begitu, hajar. Urabe udah dapet, Tsubasa cakep sih, ya kan? Atau nggak Soda? Tsubasa sih cakep sih. Tsubasa. Su, Misaki-kun. Asu. Iya, Tsubasa nangis cuy. Oke, nggak apa-apa. Satu, tapi Tsubasa udah pas. Tsubasa. Alah, Tsubasa kampret. Tsubasanya Aurora Karten, sial. 11% loh padahal. Oke, segini aja video teman-teman kali ini. Jangan lupa subscribe. Kalau teman-teman punya masukan, teman-teman boleh tulis di kolom komentar. Sampai ketemu di next video.